mantep banget sih permainan dari pesakanya nyala lagi. Dia belajar dari pas dia nyampe ke strain tadi nggak di follow sama Volt itu nggak bakal keulang lagi. Dan nah ini dia My Trip Adventure langsung naik menggunakan monster truck langsung tabrak masuk tentu saja menuju ke arah MBR Epsilon. Di sana Rehan dan juga Lawson knockdown, harusnya sulit untuk MBR membalikkan momentum ketika dua player tersebut. Lewat tapi jendela yang cukup terbuka kali ini Keong dengan Dragon di tangannya coba untuk melanjutkan beberapa gol yang malangnya. Ada save yang sudah mulai diaktifkan oleh teman-teman daripada DWD tetap follow. Gimana kita lihat, jadi Bigetron Delta masih ngotot, tapi Nord pun terjatuh. Sorry untuk 2m05, Nord pun menyusul. Dua player tersisa dari DWD tetap follow. Terlalu sempit ruang gerak, terbatas banget. Udah banyak banget resource yang tergunakan. Ada Chrono juga kali ini yang diaktifkan, Casey pun sudah mulai digunakan. Tapi kita lihat seorang Ikal tertutup dengan adanya Duol di sana. Mau naik ke arah atas, sudah ditutup juga. Pakai Duol, Dixnya terjatuh. Di Ikal pun menyusul. Dua player tersisa Keong kehilangan cukup banyak hard point. Kali ini coba untuk dihancurkan, terus didorong seorang Koja. Dan satu orang terlihat di sana. 16 poin sudah mereka kantongi. MBR pun ini di posisi keempat, tiga tim tersisa. Tapi Bigetron Delta satu per satu kena zona. Jod! Dia tuh sudah tidak terpredik, Buya. Untuk sebenarnya tanpa menyadari adanya tembakan lain dari arah Volti di sana. Sehingga satu orang berhasil terculik tapi tidak sampai di sana. Lihat! Chapter 13! Oh my god! Bahkan satu persatu tim Fagot di sana yang lagi kelas sama tim Torat. Ternyata tembakan yang tidak terduga diberikan 21 poin eliminasi berhasil mereka kantongi. Ini harusnya udah poinnya bakalan tinggi banget ya. Monster truck lagi terbang, lagi naik mobil monster truck ditembak sama Mamang Chapter 13. Dan ini adalah memang kelas yang harus ditunjukkan oleh Chapter 13. Walaupun nampaknya bakal sulit karena sudah mulai di rush. Chapter 13 ikut, naik. Dan tentunya sedikit membingungkan teman-temannya, gue harus apa nih buat ngebantuin? Karena kali ini North sudah mulai maju ke arah depan. Chapter 13 masih selamat, Ikal coba diberikan covering fire. Seorang Chapter 13 oleh sarang North kali ini. Tapi dari belakang pun Keong sudah mulai langsung diajar begitu saja. Oh my god, Keong sangat on point. Menumbangkan satu player di sana, Mr. 17. Dibuat tidak berdaya di one on one situation, tapi Simba berhasil ditabrak. Langsung ditabrak lagi sama tim Torat kali ini. Dan Mor berhasil untuk ditumbangkan di posisi keempat. Torat dengan 12.